air terjun. Okey. So kilometer kedua, dia punya keadaan jalan dia lalu ikut lereng ke tepi sungai dan agak berbahaya sebab gaung dia tinggi. So dekat dengan gaung, kena berhati-hati. Oh, jantung sungai. Wow. Kem Tongkat Ali merupakan sungai last photo point. Kami kena ambil air untuk sampai ke puncak. Lambat lagi dia jangka sampai pukul 10 pagi. So sekarang baru pukul 5, nak dekat pukul 5. Ada lagi 5 jam lagi. So kita kena bawa air yang secukupnya. Disarankan sekurang-kurangnya 1.5 liter. Sekarang cross the river pukul 5 pagi. Ha, kira tu pun patutnya dia tak boleh di situ. Dia tu lalu lah. Apa ni, kami tengah berdiskus. Incident happen. Peristiwa pendakian hari ni. First kali aku punya DJI Action 4 masuk dalam sungai tadi masa nak lintas pegang tali tadi. Dihanyutkan. Incident kedua. Aduh, apa-apa Nabil? Kasut dihanyutkan. Saya tersadung kasut seorang wanita, lalu dihanyutkan, tak sempat nak selamatkan. Dia ada seorang peserta wanita, dia letak kasut dia dekat atas batu. Batu tu di kawasan laluan tali tadi. So ada orang nak melintas, dia tersadung, apa Nabil lah, kuih kan kayu, lalu dihanyutkan kasut. So sekarang ni Fendi, kami punya guide, tengah berusaha dekat belakang tu. Kami jalan depan dah, tengah berusaha macam mana nak sarungkan kaki dia sebelah tu. Okay, sekarang ni kilometer kelima. Kena selamatkan, kalau tidak nanti kena pijak. Kena makan ni. Nabil. Sini kejap. Ada muat lah. Alah, jangan je. Jiwa kacau. Jiwa kacau. Okay, kejap eh. Jiwa kasut menghantui. Kami ada banyak video seperti ini yang anda boleh tonton di dalam playlist kami. Jika anda ingin kami terus mengeluarkan konten seperti ini, subscribe kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Are you ready for your next adventure? Yes!